Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Purbalenyi Purwakarta, Jawa Barat. Mobil dinas anggota DPRD Kota Banjar, Jawa Barat menabrak bagian belakang truk yang berjalan di depannya. Akibatnya dua orang meninggal dunia. Mereka adalah anggota DPRD Kota Banjar dan seorang pegawai negeri sipil. Kotak belakang namanya. Bapak, dan. Mobil dinas anggota DPRD Kota Banjar mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 94 sekitar daerah Darang dan Purwakarta, Jawa Barat. Mobil dinas tersebut menabrak bagian belakang truk pengangkut pasir yang berjalan di depannya. Akibatnya dua orang meninggal dunia dan satu orang luka berat. Kedua korban tewas yakni Anwar Hartono, 55 tahun, yang merupakan anggota DPRD Kota Banjar, dan Dedi Wahyudi, 35 tahun, pegawai negeri sipil Kota Banjar. Sedangkan satu orang korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Tamrin, Purwakarta.